Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Good Boy Entertainment, guys. Jadi ini, guys, saya kedatangan paket iPhone 11 128GB warna hitam. Dan ini gua beli di Shopee. Aman nih, guys. Dan ada bisa dilihat, ini dikasih cash dua bonusnya dan stiker iPhone yang apa warna-warni itu, kayak warna LGBT jadinya. Dan ini yaitu adalah kardusnya, penahannya lah, dan ini kotaknya, guys. Jadi ini saya bilang beli di Shopee ya, tapi ini dalam masih satu kawasan, maksudnya satu provinsi. Dan ini juga barangnya saya cari di Facebook dan cari di Shopee dan marketplace yang di Jakarta, tapi jatuh hati di yang di provinsi saya. Kenapa? Harganya pun masih sama, guys. Dan emailnya pun terdaftar dan masih hijau semua triutusnya dan LLA yaitu Amerika untuk brandnya ini. Dan M, kodenya M. M itu maksudnya bukan yang perbaikan atau apapun, masih yang hitungannya baru, pakaian berapa kali lah, tapi masih baru, bukan yang hitungannya iPhone yang habis rusak diperbaikin oleh Apple-nya, tidak. Nah, langsung kita nyalakan. Warnanya hitam kayak abu-abu kegelapan gitu ya. Nah, itu anak saya, guys. Dan ini emang saya beli untuk istri saya ya, hadiah lah. Nah, langsung bisa dilihat 4G dan ini all provider, all kartu apapun, baterainya awet, tidak panas, dan fisiknya LCD-nya juga aman, masih ada stiker garansi ya, 7 hari saya dikasih 7 hari. Jadi untuk buat agan-agan yang mau beli iPhone yang terpercaya, bisa ikut beli di toko yang saya beli ini. Nanti saya kasih linknya lah, atau toko Instagramnya. Nah, bisa lihat, oh ada lecetnya di belakangnya, maklum lah, karena barang second, jangan ngarep yang 100% ya, mending beli baru kalau ngarep gitu. Dan untuk kameranya ada sedikit cuil dikit ya, dari atas dan bawah, kamera atas ataupun bawah ada ya, itu bisa lihat, saya fokuskan. Jadi ini untuk merekamnya memakai HP Oppo Reno 5. Masih ya, kalau saya anggap ini mulusnya ya 90% ya, 95-an lah, 90-95 ya, maklum ya. Dan untuk kondisi kesehatan baterai 85%, masih worth it, masih awet, dan masih original bawaannya, nggak pernah diganti. Dan untuk harganya sendiri ini 6.800, ongkir gratis ya, karena masih dalam satu provinsi, ada potongan ongkir di Shopee saya. Dan untuk sensor lampunya juga aktif, nyala, LCD tidak kebuka walaupun ada debu-debu dikit di pinggir-pinggir ya, di sela-selanya itu. Dan untuk chargernya masih UM ya, guys, jadi tidak saya pakai karena saya sudah beli charger yang Ugreen. Mungkin nanti akan ada videonya juga, silahkan di scroll ke bawah ataupun ke atas untuk konten videonya di Good Boy Entertainment. Dan ini kondisi kamera, nah smooth ya, guys, kamera depan natural, ciri khasnya iPhone. Dan untuk iCloud-nya kosong, dan pembaruannya masih versi 15 titik berapa ini dia? 2 kalau nggak salah. Dan penyimpanannya normal, sesuai request. Dan kondisi layarnya pun tidak ada den-den gitu ya. Dan menunya versi 5 up, 15.5 m, nomor serinya 128 GB, dan sudah Kemen Print pastinya. Dan ini sudah saya cash pakai charger Ugreen, silakan simak untuk kontennya. Oke, sekianlah untuk unboxing dan review singkatnya, mohon maaf atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe dan komen.
untuk mendukung terus Good Boy Entertainment dan panjang 1 meter nih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.